Oke, selamat malam. Jadi banyak yang tanya ke saya, Bang, kalau saya beli di tempat abang, bisa nggak sih bang dibuat overpower sampai 300 plus plus khusus handgun ya? Seperti yang dulu pernah saya jelaskan, kalau handgun itu batas amannya ya 200 plus plus atau mungkin 250 ke 270 ya atau 280 itu batas amannya. Jadi kalau misalkan kita buat FPS di 300 plus plus ya ataupun 300 itu sudah overpower kalau menurut saya ya, ini pendapat saya sesuai dengan pengalaman saya selama ngulik-ngulik mainan ini ya. Jadi kecuali laras panjang, rifle dan sebagainya, memang itu sudah bobotnya bisa dapat power besar. Jadi misalkan teman-teman pengen dapetin power besar, ya jangan maksain handgun, pakai aja rifle, Tech-9, M416 dan sebagainya ya. Jadi jangan handgun dipaksain dipakai per keras, itu saya nggak rekomendasikan. Jadi bisa nggak bang, abang buat handgun jadi 300 plus plus? Oh sangat bisa. Apa yang kita nggak bisa? Karena saya di sini pelopornya, mainan ini aja menggunakan BBKC itu saya di Indonesia pertama kali ya. Saya bisa buktikan itu. Kalau memang MSG yang mempelopori mainan ini dengan judul full upgrade. Kalau dulu kan paling custom dan sebagainya. Dengan ada MSG, mainan ini bisa booming lagi dulu ya, MP900, dan bisa ada judul full upgrade. Oke, dan pertama kali juga saya yang tes PB kaca bisa pecah-pecahkan botol itu MSG ya. Saya bisa buktikan itu. Oke, kemudian sangat bisa. Rahasianya cukup per keras aja. Nih. Oke. Pakai per 1,3 ya. Ini rahasianya kalau misalkan pengen dibuat overpower. Jadi nggak ada namanya FPS 300 plus plus apalagi sampai 350 pakai per 1,1 ke 1,2 seperti saya, itu nggak mungkin. Mau diganti karet sepadat apapun, semantul-mantul apapun, itu nggak akan bisa. Di sini saya hanya meluruskan ya. Jadi nyawa overpower itu di per ya. Tapi kita balik lagi, kita pikirkan juga masa pakainya. Saya di sini kalau jual barang bukan hanya sekali jual rusak buang, enggak seperti itu. Saya di sini siap maintain sampai seumur hidup. Jadi semua barang yang saya jual itu bisa saya urus sampai seumur hidup. Jadi bukan jual lepas aja gitu. Maka dari itu kenapa kemarin saya bilang kenapa saya lebih suka produk SNI. Spare partnya banyak ya. Jadi teman-teman bisa pakai itu seumur hidup. Ada kerusakan tinggal bawa ke sini, saya repair. Kemudian tinggal ganti spare partnya, itu kan murah karena itu produk Indonesia dan juga sudah SNI, itu enak banget ya. Jadi semua unit yang saya jual itu bisa sampai seumur hidup. Intinya teman-teman mainnya soft aja, terus jangan dibongkar-bongkar, terus juga jangan dibawa kemanapun. Memang sudah beli sama MSG ya, saya pikir di sini juga gitu. Ngapain tempat-tempat lain kan? Kecuali memang teman-teman beli tempat lain ya silakan balik ke tempat belinya gitu, ya. Jadi itu ya rahasianya cukup ini, dan ini pun sekarang saya obral nih karena saya sudah nggak pakai lagi. Jadi kesimpulan ya, saya punya dua kesimpulan buat teman-teman, untuk teman-teman pikir-pikir sebelum request yang over power. Yang pertama, teman-teman pengen main ini over extreme tapi masa pakainya nggak ada, atau yang kedua teman-teman pengen pakai ini stabil, balance, bisa pakai BB metal, nggak over power, awet. Nah, jadi pilihan tergantung teman-teman nih ya. Terus misalkan kalau overpower nih, tanya juga bisa nggak di maintain seumur hidup ya, bisa nggak free jasa servis seumur hidup. Jadi jangan kita sudah jual barang nanti ada kerusakan bilangnya sibuk ya. Di sini aman, saya jual barang, saya juga udah siap maintain teman-teman di sini, jadi aman ya. Silakan di order Tokped Shopee, nama toko MSG Luxor, ataupun WA di 08 2257 283. Thank you, salam olahraga.